bahwa kamu Nixa Mangold Materi dan Melin Mosidi berada di sini atas kemauan bebas kamu sendiri bagi maksud hendak menjadi suami dan istri. Tidak paksaan, kan? Maka ketahuilah bahwa dengan pengupacaraan perkahwinan kamu di hadapan saksi-saksi yang hadir di sini mengikut undang-undang, kamu bersetuju diperkawinkan dengan sah di sisi undang-undang selama hidup antara satu sama lain, dan bahwa perkawinan ini tidak boleh dibubarkan dalam masa hayat kamu kecuali dengan suatu hukuman yang sah dari mahkamah tinggi. Dan jika salah seorang daripada kamu dalam masa hayat yang seorang lagi berkawin dengan seorang lain, walau bagaimanapun dan di mana jua pun diupacarakan perkawinan itu, semasa perkawinan ini masih berterusan, maka kamu dengan itu akan melakukan suatu kesalahan terhadap undang-undang. Jelaskan? Ya. Ini pertanyaan jawab ya, setuju saja. Adakah kamu Nixon Maybold Batiri kini mengambil Melin Mosidi sebagai istri kamu yang sah? Ya, setuju. Setuju. Adakah kamu Melin Mosidi kini mengambil Nixon Maybold Batiri sebagai suami kamu yang sah? Ya, setuju. Dengan itu saya mengistiharkan bahwa kamu berdua telah diakui sebagai suami dan istri yang sah di bawah undang-undang. Tanya kamu berdua, ini sudah terima. Tidak mau dikasih cincin kan?